piston berhantaman dengan valve. Ternyata stangnya bengkong. Oke guys, kemarin kita habis menurunkan engine karena problem. Problemnya ini kemarin karena salah masang top valve, top camshaft. Jadi masalahnya piston berhantaman dengan valve. Ini bekasnya. Masang siapa? Dipasang oleh mekanik lain. Mohon maaf. Jadi ini sementara posisi piston berbeda. Seharusnya ini piston silinder nomor 4 sama 1 ini harus berjajaran. Ini agak turun. Seharusnya yang normal gini. Ini turun. Mudah-mudahan crankshaft-nya aman. Kita bongkar dulu, guys. Guys, cul. Dan ini dilanse. Keren ya. Kayak aduh. Oke guys, ini hasilnya setelah kita bongkar. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan di awal tadi yang agak ke dalam, ternyata stangnya bengkong. Ini juga macet. Ya, ini. Ya, kan? Ini macet. Keras, guys. Mungkin pin pistonnya juga skrat. Istilahnya thank you.
presisi. Terus. Terus, terus. Kok bisa? Ora krono. Terus, up. Terus, terus, up. Terus, up. Ini dipas dulu. Ayo ini. Yes. Satu. Ini tanda E. Ini berada di sebelah eksos. Tanda E. Sementara ini I. Ini adalah intake, sisi intake. Kira aku tak apa Pak Faisal. Apa? Live sih kok. Mulai aku ngancani. Kanto wae. Mulai tu bik. Wae.
yang ngarep itu. Ini mesinnya sudah kita angkut, siap untuk dikirim. Ini mesinnya rencananya dikirim ke Madura.
Nah, mantap.